Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Anda kembali menyaksikan komen netizen. Mana hari ini saya seorang, tidak bersama Ian. Dan seperti biasa kita akan mengulas komen-komen netizen terhadap posting yang dibuat oleh Rancak TV dan juga kami punya mother, yakni Esra Wani. Seperti mana kita tahu bahawa antara story yang agak menarik dan menjadi perbualan ramai adalah tentang singa di Zoo Negara yang dilaporkan semakin kurus dan nampak tidak sihatlah. So kalau kita dapat tengok kat skrin ni, yang story yang kita share adalah cerita tentang singa ni yang bertajuk "Sibuk Pengawan Sampai Tak Makan, Punca Singa Zoo Negara Jadi Kurus". Singa ini yang bernama Manja Kani, singa Afrika jantan berusia 15 tahun. Cerita dia, dia sibuk mengawan sampai lupa nak makan. Agak-agak lah guys. So dia sibuk mengawan, dan selain itu, ini statement daripada Zoo Negara katanya adalah ketika itu kami menukar diet kepada ayam kerana bekaran daging berkurangan, namun Manja Kani kurang berselera untuk makan. Walau begitu dia sihat. Lepas tu Manja Kani agak memilih. Of course memilih, orang pun memilih makan. Takkan kau nak expect apa nama singa tak memilih makan? Singa pula kau bagi ayam. Dia raja rimba. Walaupun dia tak duduk kat rimba, duduk kat savana, dia digelar sebagai raja rimba. Takkan dia nak makan ayam? Ayam ni musang ni makanan. Come on lah, dia singa. Mesti lah dia nak makan daging lembu ke daging rusa. Dia kata ni, kadang-kadang dia suka memilih. Kadang-kadang dia suka daging lembu, kadang-kadang daging ayam, kadang-kadang suka daging rusa. Memang itu nature dia. Makan daging lembu tak pun daging rusa. Ayam Bukan dia punya level lah, come on lah. Sebab tu dia tak nak makan ayam, apa benda. So itulah antara alasan dia yang diberikan oleh Zoo Negara kenapa Manja Kani ni, si singa Zoo Negara ni, makin kurus. Mengawan pula disebutkan, makan tak sedap pun nak buat apa lagi projek lah. So ini antara komen-komen yang kita dapat. Sebenarnya ada 111 komen, tapi ditapis daripada bahasa-bahasa yang tidak dibenarkan oleh kami di posting Esra Wani ni. So ini antaranya, ada beberapa komen yang kita dapat. Antaranya, muda lagi 15 tahun tu tapi dah pandai projek. Dia singa, dia punya dari umur lain. Dia punya nama pun sama macam Mbak Kuat. Okey, kalau untuk pengetahuan anda, sebenarnya Manja Kani ni, di ni pendapat saya, dia diterap daripada ke pedang legendary mitologi Melayu daripada kitab Sulalatus Salatin. Cura si Manja Kani sebenarnya. Cura si Manja Kani lebih kurang nama pedang tu. Pedang tu yang digunakan untuk membunuh ular sakti Mona dalam hikayat Sulalatus Salatin lah, korang boleh baca. So itulah dia, nama dia mungkin daripada Manja Kani tu. Patut nak bagi nama Tongkat Ali. Dah nama macam tu memang kuat lah. Jom follow page Kucing Gemuk Channel. Kau sempat kat kau plug in. Asal usul binatang tinggal di hutan atau habitatnya sendiri. Tapi orang putih yang jakun tak pernah tengok binatang, tangkap dan bawa balik ke negaranya dan kurung di tempat yang dinamakan zoo. Malah pada mula mereka jumpa orang kulit hitam, dibawanya ke England dan dipamer dalam kandang. Dalam masa sama mereka suruh kita preserve hutan, jaga fauna. Kita tanpa fikir ikut panggil orang putih. Kurung binatang bila mati tak cukup makan, macam-macam alasan. Kalau kita waras, elok jangan ada zoo ni. Jangan kurung hidupan liar, biarkan hidup di habitatnya. Orang sebenarnya dia tu jadi manusia. Ada benarnya sebenarnya komen si Tam ni. Sebab bagi saya, binatang ni asalnya orang putih ni. Orang putih lah buat kerja-kerja ni yang diingat yang cukup bertamadun. Betul lah dia cakap ni, dulu orang kulit hitam diambil letak dalam zoo. Orang boleh cari dekat internet, letak dalam zoo untuk dipamerkan dekat dunia kulit putih ni. Oh, ini adalah orang dari negara Afrika yang berkulit hitam. So nak pamerkan. Sama juga binatang. Walhal sebenarnya binatang ni perlu dibiarkan di habitat mereka. Kalaulah dia tangkap binatang ni dalam zoo, simpan dalam zoo, jaga untuk dijadikan kajian dan rujukan orang ramai untuk melihat binatang-binatang ni, ada juga baiknya. Tapi sebenarnya lebih baiklah binatang ni kita lepaskan untuk kajian, kita pergi tempat dia. Bukan kita ambil dia kurung. Nature dia bukan begitu. So bila dah dia bukan dalam nature dia yang sebenar, so macam-macam lah masalah dia hadapi. Macam korang, nature korang adalah
nature kita manusia adalah untuk berjumpa, bersalam, apa nama, bersosial. Kita adalah makhluk yang sosial. Engkau duduk 100 hari tak ambil satu, sebulan dua duduk rumah tak keluar pun dah jadi gila, kau bayang binatang. Macam tu lah rasa dia. Kemudian Amirul Abdul Jabbar, bini tengah muda sementara ada ni, biarlah dia kurus boleh gemuk balik, isteri hilang tak akan pulang. Fun fact, singa boleh mengawan sehingga 20 kali sehari. Tak saya Google. Betul. Itu juga ada ditulis dekat dia punya info dekat zoo tu juga. Singa ni memang panggil macam tu, tak tidur, mengawan, makan. And singa memang diketahui daripada 24 jam sehari tu, dia tidur 20 jam. Lebih kurang macam tu lah. Korang cek balik. Dan memang nature dia macam tu. Mengawan dulu, makan kemudian. Kau jamu daging manusia pun dia tak jamah. Tips untuk kurus sekarang ni, mungkin sebab diketahui bahawa aktiviti seks itu adalah salah satu daripada workout. Benda sedap bos. Singa lain pun mengawan, tak adalah sampai kurus. Paling kuat 2-3 hari tak makan. Dalam luar pun biasa 2-3 hari tak makan. Salah bagi nama barangkali. Macam kucing aku ni, Haruman Kasturi. Sibuk je dengan betina-betina, berbulan-bulan tak balik. Baru balik 2 hari lepas dah aku kering. Kena rumah pun sebab perut dah lapar sangat kot. Nanti gemuk, pasti cari lawan balik tu. Biasalah. Itulah binatang lah, binatang macam tu pun ada. Tapi point dia adalah, kalau alasan yang diberi oleh zoo negara bahawa singa ini sibuk mengawan sampai lupa makan, tak masuk akal sebenarnya. And diet pula ditukar kerana PKP, kesukaran mendapat daging, saya boleh terima. Tetapi dah tahu kau nak jaga binatang, tukar diet ayam, so nak salahkan binatang tu memilih, tak boleh. Dah binatang tu singa, king of the jungle, takkan nak makan ayam dol. Macam kau dah jadi menteri ke apa kan, dah jadi orang kaya, CEO ke apa, takkan kau nak makan nasi dengan kicap. Kau mesti memilih, kau mesti nak makan steak apa benda semua. Lagi orang, lagi binatang singa. Tak ada kabel TV, apa lagi dia nak buat? Binatang, buat apa ni? Makan, tidur, mengawan. So kalau kita nak menjaga binatang, cerita dia dari sekecil-kecil skala kita bela kat rumah sampai sebesar-besar skala kita nak buat zoo, kenalilah haiwan itu sebetul-betulnya, serata-ratanya. Dan jangan salahkan binatang tu kalau dia tak sihat. Secara nature-nya sendiri, kita dah bawa dia lari daripada dengan nature. Dan walaupun dia dilahirkan dalam captivity dalam kurungan tu, memang nature dia adalah binatang yang bukan dalam kawasan yang tertutup. Wilayah jajahan singa petah pun lagi pula tu, wilayah jajahan dia besar. Kalau kau simpan dalam tempat yang kecil tu, alam manusia kau kurung dalam keadaan macam tu dalam beberapa tempoh waktu yang lama pun gila lagi binatang. So, fikir-fikirkanlah. Selamat beramal.